Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam semangat untuk petani Indonesia, khususnya petani jagung. Perkenalkan, nama saya Fransi Utagalung. Saya agronomis dari PT BC Internasional, khususnya di bidang pestisida, khususnya di wilayah Lampung Tengah. Sekarang saya berada di hamparan BC varietas 99, varietas terbaru dari PT BC Internasional. Jagung ini memiliki keunggulan yang sangat luar biasa. Bisa kita lihat di sini bentuk tongkol yang besar dan warnanya juga yang celing. Ini memiliki kualitas yang sangat baik. Dan perlu diketahui, apabila jagung ini sudah memiliki kualitas yang baik, akan lebih baik lagi apabila didukung dengan penggunaan pestisida bermutu yang juga memiliki kualitas yang bisa menampang supaya jagung kita lebih baik lagi. Produk-produk yang kami maksud diantaranya, kami di sini dari PT BC Internasional memiliki produk yang pertama, Trico Plus. Itu adalah produk terbaru milik kami. Trico Plus AP ini digunakan untuk menghambat penularan patogen hama penyakit dari tular tanah, kemudian juga bisa memacu pertumbuhan supaya tanaman dapat bertumbuh dengan baik dan maksimal. Untuk penggunaan Trico Plus pada kemasan 100 gram itu digunakan untuk benih 5 kilo. Cara penggunaannya cukup gampang, teman-teman. Cukup dengan mencampurkan benih di dalam ember, kemudian diaduk secara merata, kemudian diberikan air sedikit supaya Trico Plus itu, trichoderma di dalam tadi itu, supaya tercampur dan terserap ke dalam tanah, kemudian tumbuh bersama jagung dan jagungnya lebih maksimal. Selain itu juga kami di sini memiliki produk yaitu Demof, memiliki bahan aktif Demetomof. Penggunaannya cukup dicampurkan ke dalam benih. Apabila konco tani semua di musim ini memiliki penyakit serangan virus bule yang lumayan, silakan gunakan Demof untuk perlakuan benih. Penggunaan Demof ini bisa untuk mencegah virus bule masuk ke dalam tanaman sehingga tanaman bisa bertumbuh dengan baik dan maksimal. Kemudian untuk mengendalikan gulma, kami dari PT BC Internasional memiliki yaitu herbisida selektif, yaitu paket anti gulma. Paket anti gulma ini di dalamnya ada yang pertama aleron, kemudian basmol, kemudian atrazin. Penggunaan paket anti gulma ini digunakan pada umur 15-20 hari setelah tanam. Penggunaan anti gulma ini dapat membuat gulma hancur lebur dan tanaman jagung tumbuh subur. Untuk mendukung meningkatkan hasil produktivitas yang tinggi, teman-teman petani semua bisa menggunakan paket bom jagung. Paket bom jagung ini adalah paket lengkap, paket yang bisa menambah pertumbuhan, kemudian menambah hasil dari tanaman juga supaya lebih maksimal. Di dalam paket bom jagung ini terdapat, pertama ada pupuk multi jagung, kemudian yang kedua ada rekor, ketiga ada bigas, dan keempat ada basemore. Pertama, pupuk multi jagung digunakan untuk tanaman, bisa meningkatkan hasil dari tanaman, bisa meningkatkan bobot dari si jagung ini. Kemudian yang kedua, Rekor Plus adalah fungisida memiliki bahan aktif difenoconazol, memiliki fungsi untuk meningkatkan imunitas dari tanaman jagung tersebut. Dia bisa membuat tanaman menjadi kuat dari serangan yang disebabkan oleh jamur. Kemudian di dalamnya juga ada bigas. Fungsi dari bigas ini adalah bisa membuat pertumbuhan menjadi rata dan maksimal. Buah juga bisa semakin besar dan bisa membuat pertumbuhan menjadi maksimal. Kemudian di dalamnya juga ada basemore. Basemore ini adalah berfungsi untuk perekat atau perata, sehingga tanaman saat disemprotkan bisa maksimal diserap oleh tanaman. Demikian konco-konco tani semua, produk-produk yang saya sebutkan tadi adalah produk-produk yang bisa meningkatkan produktivitas tanaman yang sudah menjadi bagus, menjadi lebih bagus lagi. Ayo teman-teman petani, gunakan BC 99. BC 99, hasil melimpah, untung bertambah.